Ya pemirsa, Anda masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Vihara Tridharma Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial kepedulian terhadap sesama dengan membagikan 1.200 paket sembako Minggu siang. Aksi kepedulian terhadap sesama tersebut sebagai upaya menjaga kerukunan hidup beragama. Sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia serta terjaganya kerukunan hidup beragama, Yayasan Vihara Tridharma di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Duren, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.200 paket sembako untuk warga kurang mampu. Kegiatan tersebut bagi warga Tionghoa sudah menjadi tradisi tahunan. Kegiatan tersebut bagi warga Tionghoa sudah menjadi tradisi tahunan. Kegiatan pembagian sembako sebagai aksi dan peran dari Yayasan Vihara Tridharma untuk membantu meringankan warga yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPR Republik Indonesia terpilih Dapil Cianjur, Muhammad Abdul Aziz. Dikatakannya kegiatan baksos tersebut selain membantu warga yang kurang mampu juga sebagai bukti bahwa di Kabupaten Cianjur, toleransi kerukunan umat beragama terjalin dengan sangat baik. Ya, menurut saya alhamdulillah kegiatan ini sangat positif ya. Terutama juga saya ucapkan terima kasih terhadap para donatur di Vihara Tridharma yang bisa berbagi kasih dan berbagi rezeki untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, alhamdulillah ini adalah bukti bahwa Cianjur ini sangat berkolaborasi terhadap keberagaman keberagaman agama ya. Alhamdulillah kolaborasi ini sungguh luar biasa menjaga toleransi kita dan juga menjaga kebinekaan kita terhadap kehidupan sosial. Ucapan syukur dan respon positif disampaikan oleh warga sekitar, pasalnya kegiatan pembagian paket sembako sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya. Warga mengaku dalam setahun warga kurang mampu mendapat sembako 2-3 kali. Ini mambil sembako dari Vihara. Ini tanggapannya gimana menurut Ibu nih pembagian sembako ini? Ya, alhamdulillah bagus sekali ini buat sumbangannya tiap tahun selalu ada. Kebantu nggak? Kebantu alhamdulillah untuk masyarakat RT RW 1 sama RW 2. Untuk berapa hari kira-kira ini? Ya kalau tergantung banyaknya ya jiwanya di rumah. Oh. Ya. Ini setiap kapan di pembagian ini? Kadang-kadang setahun dua kali ada. Setahun dua kali. Membantu ya. Ini buat berapa hari kira-kira nih Pak? Oh gitu. Oke. Ini udah berapa kali Bapak dapat nih? Setiap pembagian. Tahun berapa kali Pak? Ya. Tahun berapa kali? Tahun berapa kali? Kadang-kadang kebetulan kerja ada ini kayak kebetulan saya. Ya. Bapak kerja apa Pak? Parkir. Oh parkir. Menurut Ketua Majelis Vihara Tridharma Teddy Suherman, pembagian sembako sebanyak 1.200 paket tersebut terselenggara berkat bantuan para donatur. Kegiatan bakti sosial selain untuk membantu program pemerintah di bidang sosial, juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta membantu beban perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dalam rangka 17 Agustusan, ke-1, ke-2 kami tadi telah melaksanakan ritual untuk para leluhur di Cianjur, masyarakat Cianjur, semoga perekonomian kita di Cianjur semakin membaik. Kami dari Vihara Cianjur berbagi kasih buat masyarakat, warga, dan lingkungan yang sembako ini hampir 1.200 paket ya, jadi terisi yaitu minyak, beras, mie, dan lainnya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat. Kami satu tahun hanya bisa dua kali waktu Idul Fitri dan hari ini kita melaksanakannya. Semoga berbagi kasih ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan warga. Minimal 3 hari ke depan mereka tidak akan membeli bahan pokok. Itu. Terima kasih kami juga kepada para donatur yang telah membantu. Karena tanpa donatur kami tidak bisa dukungan apa-apa.
Ia berharap dengan adanya kegiatan tersebut bisa meningkatkan kepedulian sesama, juga bisa memperkuat toleransi kerukunan umat beragama. Heri Setiawan, Bandung TV.